tepat di lapangan MTS Asaidia Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berlangsung telah dilaksanakan acara kegiatan atau pembukaan Lomba Lintas Alam Gunung Alam Rimba ke-32. Dengan jumlah peserta kurang lebih dari 1.000 siswa-siswi dari tingkat MTS dan atau SMP, SMA atau SMK se-Kabupaten Cianjur. Dengan acara tersebut, berlangsungnya kegiatan Lomba Lintas Alam Gunung Rimba Alam ini, hadir juga anggota DPD RI Jabar, Dr. Andes Insinyur Hajah Eni Sumarni MKes, Camat Cipanas, Latif Ridwan, Ketua Yayasan Asaidia Cipanas, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala MTS Asaidia, dan Ketua Kuaran Cipanas. Juga para tamu undangan dari para kepala sekolah, LSM, OPD Pemerintahan Kecamatan Cipanas, dan seluruh para siswa, siswi MTS, SMP, SMA, SMK sewilayah 2 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Acara ini dilanjutkan pelepasan para peserta Lomba Lintas Alam Gunung Rimba Alam oleh anggota DPD RI, kemudian juga Camat Cipanas dan Ketua Yayasan Asaidia dan dari panitia lomba tersebut. Sabang sampai Merauke, saya minta dijawab negeri kita ini buat siapa? Buat kita. Jawab sekali lagi. Buat kita. Bapak akan melarat. Ya. Meralat. Jadi ada bangga ya, ada camat cakep ya. Dan acara ini menjadi suatu bagian dari agenda kegiatan sekelaparitas Kecamatan Cipanas. Menjadikan ajang suatu rahim di antara adik-adik SMA, SMP, MTS, SMK, dan sederajat. Mudah-mudahan ini menjadikan sekelaparitas itu menjadikan membangun Cianjur yang agamis, Cianjur berpotensi untuk prestasi-prestasi Cipanas khususnya lebih maju, Cipanas lebih terdepan. Siap? Siap diberangkatkan? Siap. Alhamdulillah. Jadi mungkin karena biar tidak terlalu siang, tadi sebutan untuk Bunda Eni itu anggota DPD RI Wakil Jawa Barat ya, biar tidak salah ya. Satu-satunya perempuan. Bagi perempuan sulit, sudah 4 periode ini hanya satu. Dan Bunda Eni adalah periode kedua berkat dukungan dari sekolah Yayasan Perguruan Asaidia yang saya banggakan ini. Jadi itulah kaum perempuan ini perjuangannya sangat luar biasa ya. Masih dalam tataran politik ini kepercayaannya masih kurang ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa, ini kaum perempuan, kebetulan ini sebentar lagi hari ibu ya. Tanggal berapa hari ibu? Ya. Terima kasih.
3, 4, 4. Kebetulan Putra ini sekarang di Komite 3. Komite 3 membahas apa? Komite 3 membahas tentang ancaman kebakaran, kebakaran, kesehatan, dan olahraga dan kesehatan. Ini adalah, satu saya bilang ini adalah olahraga bagi anak muda yang jalan kaki. Ini kan seperti hiking kan, dan menyeimbang. Jadi ini adalah satu motivasi untuk meningkatkan kesehatan stamina. Tidak sehat bisa hiking kan. Kedua, penambah kecintaan terhadap alam semesta, di mana kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala apabila kita ini lebih dekat kepada ciptaannya, karena semakin takdir kita semakin dekat. Support yang dilakukan sendiri seperti apa? Jadi, dukungan yang dilakukan. Apanya, dukungan yang dilakukan. Ya kita apa namanya ingin ada pelan bergilir dari anggota DPD yang kita siapkan segala sesuatu yang itu memberikan suatu support dan motivasi bagi mereka untuk semangat bahwa aku tadi PD di Jawa Barat pekerja terhadap komunitas alam Gunung Rima ini. Apakah di Jawa Barat sendiri akan dilakukan suatu program yang sangat mendukung program Pali Pati, diantaranya untuk kembangkan inovasi anak-anak ya, adik-adik sekolah, salah satunya peningkatan IPM, literasi manusia. IPM ini salah satu bentuk upaya strategi Pak Bupati untuk peningkatan IPM. Salah satu bentuk SDS, inovasi, produktivitas siswa ini dipertahankan dan dikembangkan menjadi satu adik-adik kita, menjadi satu adik yang lulusan sekolah-sekolah itu berkualitas. Khusus di Kecamatan Cipanas sendiri, apakah akan ada masukan atau himbauan kepada sekolah-sekolah yang lain mungkin, Pak Camat? Ya, ini sangat positif ya. Saya himbaukan kepada seluruh TS, SMA, SMP, SMK. Kalau kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini harus saling mendukung. Karena ini ajang saat ini, ajang memperkenalkan potensi Cipanas juga kepada adik-adik bahwa Cipanas itu sangat berpotensi, sangat indah, sejuk. Ini harus tahu semua elemen masyarakat. Ini tanggal 15 hari Ahad sudah memberangkatkan lomba lintas alam Gunung Rimba YPA Saidia, dan kebetulan Pak Ketua Yayasan tidak hadir. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan bisa menambah persaudaraan di antara pelajar tingkat SMP, SMA, dan di perguruan tinggi juga ada. Mohon maaf mungkin atas segala kekurangan kami dari yayasan menerima tamunya. Berapa banyak jumlah peserta yang hadir? Jumlah peserta kurang lebih 700-800 orang yang berangkat. Dan itu dari tingkat mana saja, Bu? Dari tingkat SMP. SMP, MTS, SMA, SMK juga ada. Di perguruan tinggi juga ada satu. Dan ini ditangani oleh satu unit MA. Tapi semua unit bekerja sama di Yayasan Cipanas Saidia ini. Dan kebetulan kepanitiaan ini sudah mulai dilibatkan mahasiswa. Karena di perguruan tinggi, di Yayasan Cipanas Saidia ini ada perguruan tinggi juga, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Ini udah berapa kali, Bu, kegiatan yang seperti ini? Ini sudah 32 kali. Dan insya Allah mungkin tahun sekarang terus setiap tahun akan diselenggarakan. Harapannya seperti apa, Bu? Harapannya membentuk generasi Islam yang kuat ya. Kuat bukan dalam fisik saja, bukan dalam sisi rohani saja, tetapi dalam fisik juga kita harus kuat. Tidak akan bisa kita berjuang kalau fisiknya juga lemah. Gitu. Jadi jasmani. Alhamdulillah jumlah peserta kali ini mencapai 160.000, kurang lebih dari SMP Putri itu 40.000, SMP Putra 40.000, SMA Putra 40.000, dan SMA Putri itu 40.000. Jadi total jumlahnya kurang lebih ada 160.000. Itu belum termasuk yang daftar ulang baraka. Alhamdulillah persiapan dari panitia sendiri sudah mempersiapkan dengan apa namanya kehadiran peserta jika jumlahnya segini gitu. Jadi dari panitia sendiri sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya acara ini berjalan dengan lancar.